Oke, seperti biasa, mari kita unboxing kembali. Ini saya habis beli headset JBL dari Shopee dan hari ini baru aja sampai untuk via kirim, jasa kirimnya menggunakan JNT. Nah, di sini saya belinya kemarin, itu pas ada promo 99 dari Shopee. Harganya kalau nggak salah 150 sekian lah, ada promo tinggal 89 kalau nggak salah. Itu masih ada juga potongan dari ini ya, dari Shopee Mall-nya atau official store JBL-nya 10.000, jadi bayarnya tinggal 79.000. Nah, ini harganya cukup ini ya, cukup murah kalau menurut saya, karena kemarin sebelum ada promo 99 saya juga mau order, itu harganya masih normal di angka 100-an. Nah, kemarin ada 99, saya cek kembali ternyata ada promo tinggal 79.000. Oke, makanya jadi langsung saya beli. Jadi ini baru aja pertama mau pakai headset merek JBL. Dari reviewnya katanya bagus, dan ininya reviewnya bagus-bagus semua. Saya lihat di review di YouTube juga infonya bagus. Nah, ini untuk tipenya JBL C150SI earphone. Nah, ini untuk biaya kirimnya 19.000, kena ongkir gratis juga, dapat promo ongkir gratis. Oke, langsung saja dibuka. Langsung saja kita buka. Nah, ini masih di bubble lagi. Jadi untuk packingannya seperti ini, bagian luarnya, terus di dalamnya masih dikasih bubble wrap supaya barangnya tidak penyok. Nah, ini ada notanya. Jadi biar tahu, jadi kemarin ada pilihan warna hitam, merah, sama putih kalau nggak salah ya. Ini saya pilih yang putih. Nah, ini jadi untuk harga normalnya ini 149 kalau nggak salah ya, ini ya 149, terus ada diskon promonya di flash sale-nya tinggal 84.900. Terus diskon lainnya ini diklaim dari ini ya, dari official store-nya 10.000. Jadi tinggal bayar 73.680.000 untuk harga headset ini. Oke, langsung saja kita unboxing, dapatnya apa saja. Nah, ini untuk tipenya C150SI. Kalau kemarin sih sebetulnya saya mau ambil yang ini, di atasnya ini yang T10 berapa gitu. Cuman dia ready yang warna hijau biru kalau nggak salah, biru sama merah. Saya carinya yang putih, jadi yang putih adanya yang ini aja. Jadi saya pilih yang ini karena kan warna favorit warna putih. Oke, covernya dulu, ini cover depan JBL C150SI. Nah, di bagian depannya seperti ini, di bagian belakangnya ini, ini ada untuk fitur atau ini ya, deskripsinya ya mungkin ya, bahasa Inggris semua. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini udah kosong, nggak ada lagi. Jadi ini dapatnya apa ini ya? Ini kayak semacam buku petunjuk kalau nggak salah ya. Ini kayak apa, kayak bukan buku sih, brosur cuman besar. Nih nggak tahu bahasanya bahasa apa, bahasa. Nah, yang ini juga apa, nggak penting juga. Nah, ini ada bahasa Inggris di sini juga, buku, jadi nggak penting. Katanya ada ini, ada garansinya, kartu garansi yang mana ya, kartu garansi. Nggak apa-apa lah, nggak usah, nggak penting. Oke, ini apa, kardus biasa. Kita lihat ini aja JBL-nya. Nah, ini dapat ini ya, ada silikon yang di telinga, ada ininya, ada untuk serep silikonnya. Ini untuk infonya sih ada ukuran S, M, sama L, jadi tiga ini S, M, sama L, jadi bisa disesuaikan tingkat kenyamanan ketika dipakai. Jadi ada tiga, nanti tinggal di ini disesuaikan aja, bisa dicoba. Terus headsetnya ini.
Nah, oke. Jadi ini untuk kabelnya ini, dia kabelnya kecil, moga aja awet. Soalnya headset saya yang lain-lainnya ini kabelnya gampang putus. Kalau ini kabelnya kecil. Kalau yang ini di atasnya ini saya lihat reviewnya kabelnya kabel pipih, kayaknya lebih kuat. Harganya soalnya lebih mahal juga sih, selisih 20.000 atau berapa. Cuman sayang yang warna putihnya nggak ada. Makanya terpaksa saya pilih yang ini aja. Untuk kualitas suaranya, moga aja sesuai di review para pembeli yang lainnya. Oke, udah ini aja sih dapatnya untuk headset JBL. Untuk tipenya yang C150SI. Nah, bentuknya seperti ini, dapat headset sama buku-buku yang tadi. Terus ini ada untuk serep buat karetnya, atau bisa disesuaikan. Oke, gitu aja untuk unboxing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga di subscribe supaya nanti kalau ada video-video dari saya tentunya tetap bisa mengikuti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.